Hey guys, so happy to see you again. Jadi sesuai yang kalian udah lihat di judulnya, di video kali ini aku mau nyoba bikin cookies and cream drink. Aku sering banget beli minuman ini dan kali ini aku mau nyoba bikin sendiri. Kalau kalian mau tahu gimana caranya, let's get started. Bahan-bahannya yang pertama kalian butuh Oreo. Terus nanti Oreonya kalian ancur-ancurin sampai kayak gini. Kalian juga butuh susu yang dibekukan. Kalian juga butuh susu kental manis dan es batu. Oke, sekarang kita siapin blendernya. Pertama, kita masukin es batu. Terus susu yang udah dibekukan. Selanjutnya, kalian masukin susu kental manis. Secukupnya aja. Dan yang terakhir, masukin Oreonya. Di sini aku pakai 5 sendok. Ayo kita blender. Oke, jadi ini udah selesai dan sekarang mau aku tuangin ke wadahnya. So, ini minumannya udah jadi. Kalian bisa langsung minum, tapi aku mau tambahin whipped cream. Dan sekarang mau aku tambahin bubuk-bubuk Oreonya. Ini gak ada bedanya guys sama kalian beli mall. Oke guys, jadi ini cookies and cream ala aku. Kalian jangan lupa buat cobain. And see you guys later. Bye!